malaikat datang. Amin. Terus diijabah. Itu Indra. Indra di ceramah. Lucu lagi itu ketawa. Kadang-kadang enggak lucu diketawain. Kadang-kadang enggak lucu diketawain. Aku jadi kayak takut gitu deh, kayak serem gitu. Takut. Ini guys, udah mau bagi-bagi. Buka tuh atapnya biar terang tuh. Mau bagi-bagi makanan. Insya Allah rutinan sama aktor yang udah tampan, Dermawan lagi, gila ya. Udah jarang namanya. Limited edition, one in a million. Laku keras sih, ini udah baru di daerah Tebet. Udah banyak banget yang bagi-bagi. Ntar kita nyari-nyari lagi yang gimana itu di depan. Bapak nih, kasihan. Nah. Siang Pak. Pak, nasi Pak, enak Pak. Nasi yang ngapain ya, nasi kuning dari kita. Iya, sama-sama. Amin, amin. Amin Bapak, makasih. Yang tadi lu lagi doain. Hah? Lagi doain. Pak, itu. Oh, tak tutup, tak tutup. Pak. Pak. Siang Pak, mau ini gak nasi kuning dari kita buat makan siang? Iya, sama-sama. Pak, mau nasi nggak Pak? Nasi kuning. Ya, ya sama-sama. Makasih. Lagu keras. Ada Indra Brukman lagu keras, guys. Mun aing sendiri. Tetap lagu sih. Enggak juga. Karena kan makinnya gratis. Tapi kalau dagang juga kayaknya laku. Laku sih. Ya kan? Itu ada tuh kasihan tuh bawa-bawa pemulung. Cincau. Siang Pak. Pak mau makan siang nggak? Ada nasi kuning nih. Oh iya Bu. Dari kita. Ya, makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Coba lihat, guys. Kameranya lebih bagus loh daripada kamera aku tuh. Lebih bagus ya? Iya ini. Laptop terang. Dia M berapa sih? M50 dia guys. M50 mana sih ini? Ini M50 dia. Kalau aku kan cuma apa ya? M10. Apa lah ya, yang penting aja kan. Ini ngasih kinclong. Yang penting belinya harus. Jadi dikasih tahu sama Pak Ustadz kalau biar rezekinya banyak, kasih makan orang yang jumatan. Iya, emang semakin banyak rezeki ya, semakin banyak kita memberikan sedekah, semakin besar pula nanti. Iya. Kalau akan kasih lagi. Iya. Tapi katanya tuh hari Jumat lebih bagus sih. Aku I don't know. Benar atau enggaknya Al kan lebih religius nih kan. Lebih ngerti ya guys. Dia lebih religius. Maksudnya saya manggil dia Pak Ustaz gitu. Ustaz. Habib. Habib. Brukman. Brukman. Namanya tapi nama Belanda Brukman. Rumah sakit Brukman yang ada di apa namanya? Di Brussels, tahu enggak kalian? Ada gitu? Ada. Di Brussels.
Kalau sendiri kan susah, ribet bagi-baginya, kalau harus nyetir. Kalau berdua gini kan lebih enak. Lebih banyak teman tuh sebenarnya lebih bagus sih. Sebenarnya lebih seru ya. Lebih seru nanti kita jalan-jalan. Sebelah itu sebelah. Mana. Ada yang bisa di sini. Pak, punten Pak. Makasih yang. Yang mana? Nasi nggak Pak nih? Iya. Nih Pak, ada berapa orang? Tujuh. Ah itu. Oke. Okay. Ya. Pak, punten Pak. Nasi nggak Pak? Nasi kuning. Maaf nih Pak. Iya, sama-sama. Pak. Masih lagi nggak? Cobaan sih loh mereka, kita tuh ngasih kebahagiaan orang terkecil apapun. Iya, iya, padahal cuma balas. Nasi gitu. It's nothing loh buat kita, cuma berapa sih satu gini buat mau parkir. Tapi sangat bermanfaat buat mereka, sangat senang ya. Ini mana ini ada tempat sampahnya, tapi orangnya nggak ada. Nggak kelihatan. Nggak keto ini. Oh. Dan ini tuh nggak salah-salah loh, makanannya enak loh ya. Nasi ini, kuning. Iya, iya. Kalau nggak percaya, kita lihat. Banget tuh nasi kuningnya enak loh lauknya tuh. Wow. Nih nasi kuningnya enak. Apa yang kita bagi makanan makanannya? Aduh apa sih gue mau ngomong apa? Kita bagi mereka makanan yang biasa kita makan. Iya betul. Biasa pakai bahasa Sunda jadi kayak gini belibet pas bahasa Indonesia. Mana ya? Makanan ini. Gila ya. Rezeki itu bukan cuman kayak dapat duit, dapat apa sih, dapat kerjaan yang bagus, dapat apa. Tapi punya temen yang baik, yang visi-misinya sama juga itu adalah rezeki banget. Beneran. Yang satu hobi bareng. Hobinya lari. Iya, itu. Lari dari kenyataan. I'm so blessed, guys. Lari dari kenyataan. Sebenarnya banyak ya yang teman kita yang doyan lari, cuman yeah. Yang rajin gitu. Kayak cuma lo doang deh. Yang lain nggak bisa bangun pagi. Aku emang orangnya tipe morning person. Siang Pak, bang, mau makan siang nggak? Ya, bang. Dari kita. Iya. Makasih Bang. Ini kan kita belajar nih kan, besok udah 100 gitu. 200. Nanti kurang-kurangin gitu. Nggak apa-apa kan, besok kita mulainya lebih pagi, jadi lebih waktu. Exactly. Kalau bisa kita pergi makan bareng sama mereka. Iya, itu lebih bagus ya, lebih barokah. Ini rumahku lagi dibangun guys, gitu. Tanpa halu aja dulu. Amin, ucapan ada doa, jadi yeah. Berucaplah yang baik-baik. Siapa tahu itu malaikat datang. Amin. Terus dijabah. Itu Indra. Yeah. Indra lagi ceramah. lagi Habibnya keluar. Habibnya keluar. Ini selain kayak gini nih, yang kalau nggak kenal dia pasti ya gini kayak gitu. Nah kalau mau kenal dia lebih baik harus kenal orangnya dia ya. Kalau nanya aku mah ya, aku nggak usah ngomong di depan kamera. Pokoknya dia baik deh. Kadang-kadang nggak lucu di ketemu kali. Kadang-kadang nggak lucu di ketemu. Aku jadi kayak takut gitu deh, kayak serem gitu. Takut dicekek ya tiba-tiba. Aku harus turun aja. Belajar kumat gue. Gitu. Pak, mau ini nggak nasi kuning? Makasih ya Pak, nasi kuning. Oh udah makan. Ada juga yang mau, ada juga yang enggak, itu sih gak apa-apa, namanya kita berbuat baik ya. Gue gak makan kayak gitu, aku makannya salad, terus buah di pagi hari. Siapa? Kamu. Reaksi orang beda-beda, jadi jangan kita berharap kita membuat kebaikan itu, terus orang semua akan respon dengan baik juga. Ada juga yang kadang-kadang gak ngerespon, ada yang ngerespon baik, ada yang enggak, ada yang flat, ada orang yang kelaparan. Kita kasih, tapi reaksi orang beda-beda loh, ada yang flat, ada yang seneng banget, ada yang pakai terharu gitu. Can you imagine cuman berapa sih ini, berapa ribu sih ini, coba. Berapa? 12 ribu ya kita ambilnya ya, 12 ribu. Ini khusus hari Jumat sih, jadi kebetulan yang supply kita itu teman sendiri, jadi dia ngasih rate-nya agak diskon gitu. Dan hari Jumat ya. Kalau hari biasa dibilang katanya back to normal. Iya. Jadi juga lebih berkah lagi. Berkah jualan lagi. Ya. Iya benar. Pak, punten. Mau makan siang nggak, ada nasi kuning? Oh iya, terima kasih ya. Sama-sama. Nih, nasi kuning ini. Pak, mau makan siang nggak, nasi kuning? Iya. Iya, sama. Orang-orang pada
ada tenang yang mau dibagiin Indra aja. Indra Brukman. Gak kenal sama gue kan, gue artis lawas. Gak ada kenal sama gue guys. Mereka gak pernah nonton berita sih ya. Laginya kalau muka gue beda di TV guys, nonton berita ya. Lagian gue udah lama gak pernah nonton berita di TV. Emang orang peduli sama gue? Gak ada yang peduli sama gue, ataupun kok jadi curhat ya? Kok curhat sih? Kok jadi curhat sih? Gak boleh curhat begitu dong. Kok jadi curhat? Kok jadi curhat ya? Ini aku ngeliat kemana sih, kamera ada banyak. Ah, kalau soal Jumat harus di mana? Di situ, di tempat. Harus di tempat? Gak harus sih. Apa misalnya di jalannya aja pas ketemu masjid gitu? Boleh. Di situ gak ada masjid di Manggarai kan? Dalam parkir susah. Oh yes, mobilnya gede banget ini guys. Mobilnya gede banget ini. Metro Mini. Ini guys yang mobil itu guys yang bisa muat satu keluarga itu. Ada santri. Muat pohon, muat gerobak. Iya, ini udah selesai guys. Bagi-bagi rezekinya. Makasih Ustadz AA Indra El Brockman. Amin. Indra El Brockman. Tuh, jadi hari ini udah selesai, tapi seneng gitu lah ya. Punya sahabat yang feedbacknya tuh positif gitu. Gak yang cuma ngajakin buat fun doang, tapi dalam kebaikan juga oke. Bagus gitu. Thank you very much. Terima kasih Kara. Gak ada, gak ada. Patah, dua patah, tiga patah, lima patah. Ya pokoknya terima kasih buat Kara yang udah ngajak melakukan kebaikan ini. Mudah-mudahan nanti ini menjadi satu kegiatan yang rutin. Kita amin, setiap amin. Minggunya kita bisa adain. Ya, rencananya kan gitu ya. Iya, kamu juga diberikan kesehatan. Amin. Soalnya kalau gak sehat, gak mungkin kita bisa pergi keluar rumah terus bagi-bagi makanan, ya gak? Betul. Ya, thank you so much Kara udah ngundang. Thank you. Mudah-mudahan nanti kamu gak akan kapok untuk ngundang saya lagi. Enggak sih, gak kapok om. Cuman kadang-kadang fansnya suka, aduh, serem loh fansnya dia. Udah, thank you ya. Dah.